Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat satu soalan daripada pelajar. Tentang soalan tu, kita tengok. Okay, soalan tingkatan 4, ya, muka surat 27. 27 buku teks. Soalan yang keempat, ya, soalan yang keempat. Kalau pelajar-pelajar rujuk buku teks KSSM, Matematik KSSM tingkatan 4. Okey, soalan muka surat 27, soalan 4, macam mana nak jawab. Okey, soalan dia. Okey. Kita tengok. Okey, sekejap ya. Okey, soalan dia. Okey. Saya nak adjust dia punya focusing. Okey, soalan yang keempat, diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah px tolak 8 sama dengan 0 ialah 2. Hitungkan nilai p. Okey, kalau kita nak buat untuk menjawab soalan ini, okey, kita kena buat kaedah darab silang. Okey, diberi x kuasa 2 tambah px tolak 18 sama dengan 0. Diberi salah satu nilai x dia adalah 2. Okey, 2. Jadi kita kena gunakan kaedah darab silang. Kalau nak tengok macam mana kaedah darab silang, boleh search. Atau nanti saya akan bagi link kat bawah ini bagaimana cara untuk membuat darab silang tersebut. Jadi saya ringkaskan di sini. Kalau kita nak menjawab soalan ini, kita buat darab silang x dengan x. Okey, saya akan buat darab silang begini. Okey, cara dia x kali x, ini jawapannya x kuasa 2. Okey, kita dapat x kuasa 2. Okey, di sini adalah untuk yang negatif 18. Di sini jawapannya adalah px. Kalau sini a, b, c, ini adalah a, sini adalah c, sini adalah b. Okey, boleh. Diberi kepada kita, okey, punca persamaan salah satunya adalah 2. Okey, kalau salah satu puncanya adalah 2, okey, puncanya ada 2, maka kat sini satu, salah satunya adalah 2. Tapi sebab dia dalam pemfaktoran, dia adalah negatif 2. Okey, 2. Jadi kita dah dapat ni x kali negatif 2, kita dapat di sini adalah negatif 2x. Okey, kita tengok bahagian yang sini. Okey, kita tengok bahagian sini. Apa nilai yang kita nak letak di sini? Okey, apa nilai yang kita nak letak di sini? Okey, negatif, tengok yang di sini ya. Negatif 2 kali berapa kita akan dapat? Negatif 18. Negatif 2 kali berapa untuk dapat negatif 18? 9. Okey, 9. Jadi di sini 9. So, negatif 2 kali 9. Negatif 18. Jadi kat sini x kali 9, 9x. Okey, kita dapat di sini satu persamaan di sini. Oh, 92 pula, 9x. Okey, kita dapat persamaan di sini. Kita abaikan x ini sebab semua dah x. Jadi kita dapat persamaannya adalah negatif 2. Okey, negatif 2 sini tambah bahagian ini darab x kali x, negatif 2 kali 9. Tapi di bahagian di sini, bahagian B ini, kita kena tambah. Okey, negatif 2 tambah 9 sama dengan, kita nak cari nilai P ini, sama dengan P. Okey, berapa? Negatif 9 negatif 2 tambah 9, kita akan dapat 7. Jadi, oleh sebab itu, nilai P sama dengan 7. Selesai. Okey, jangan lupa subscribe channel Cikgu Romi dan tekan butang loceng. Bye guys.